karena nantinya giveaway dari saya itu sampai 15 juta lebih ya. Jadi artinya komen mau yang mau giveaway atau variasi gratis dari saya, Alivi Variasi. Pantau terus video-videonya, nanti saya pilih pemenangnya di komentar. Saya pilih langsung di komentar ya. Saya buatkan giveaway dari bumper belakang, sama silakan komen mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Alivi Variasi. Noh, tulisannya noh, A-L-I-F-I Variasi. Lengkapnya di kolom deskripsi. Video kali ini kita bakalan bahas sebuah mobil di depan kita. Dia sudah finish dan OTW pulang. Mobilnya Daihatsu Grand Max. Untuk pemasangannya simple aja, tapi sudah terlihat, apalagi mobilnya emang bersih, putih, bening. Ditambah dan dicampur lah dengan stainless yang cerah, tambah glowing, tambah mening. Stainlessnya pengaman samping kanan kiri, penyangga selebor bagian selebor belakang, bumper belakang, dan rak kabin. Kita lebih detail lagi ya. Dari rak kabin menggunakan konsep 2 sub 2 baris. Untuk ukurannya itu ukuran pipa stainless 1 in. Lebih mendekat. Sistem pemasangannya dibaut aja. Untuk tutorialnya bisa langsung scroll video kita sebelumnya. Tanpa merusak kabin, aman. Tatakannya di bawah, jadi untuk yang naro barang di atas nggak bakalan geser-geser. Tapi wajib diikat juga ya. Lanjut, kita detail spesifikasi di bagian pengaman samping atau ram samping. Bumper samping stainless, konsepnya 3 baris dengan tempelan paling bawah ukuran kecil. 3 barisnya kita menggunakan ukuran pipa bulat stainless, ukurannya 1,5 in, dan tempelannya kita menggunakan ukuran 3/4. Untuk tiang penyanggahnya, tiang dudukan itu kita pakai pipa kotak ukurannya 4x2, pipa kotak stainless juga, pokoknya serba mening pokoknya. Lanjut ke selebor, bentar dulu, kita lebih dekat dulu untuk ram samping atau pengaman sampingnya. Oh ya, di bagian depan kita kasih elbow atau keni agar terlihat rapi, terlihat masuk ke dalam. Berlanjut kita di selebor. Selebornya kita pakai ukuran standar. Ini ringnya ring berapa ya?
ring 12 ya, 12 apa 13 ya. Jadi kita lebih pendek dari biasanya. Tapi ini ukurannya standar. Untuk bahannya bisa langsung ke kolom deskripsi, soalnya ini adalah rahasia pabrik. Dengan tiang penyangganya stainless juga, menggunakan pipa bulat stainless ukurannya 3/4 dengan label dari kita Alivi Variasi beserta nomor yang bisa dihubungi. Lanjut ke bumper belakang. Bumper belakang kita menggunakan stainless juga. Detail spesifikasinya, dia menggunakan konsep Rebecca. Ukurannya mengikuti ukuran samping. Dia paling atas ukurannya 1,5 in, nomor 2 di tengah dia ukurannya 1/4 in, dan yang paling bawah 3/4 in. Itu aja untuk pemasangannya. Kurang lebihnya bisa lanjut ke kolom deskripsi. Sebelumnya, agar kita tetap menayangkan video-video inspirasi seperti ini, bolehlah untuk like, comment, share, dan subscribe. Agar apa? Agar kita tetap konsisten melakukan seperti ini setiap harinya. This is special perform Alivi Variasi Bakulan Nyeleneh Super by Musikari Variasi Wong Jember Eta. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita menyediakan video-video seperti ini. Inspirasi lah buat kalian yang bingung-bingung pasang variasi di bagian apa dulu dan seperti apa contoh-contohnya gitu. Sebelumnya, yang belum tahu TKP kita di Jalan Banyuwangi, Desa Garahan, Kecamatan Cilo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Hari ini hari Minggu, banyak yang San Mori ya. Ini habis pulang dari San Mori. Sekarang jam 11. Kagak penting juga. Masuk ke variasi lagi. Lebih detailnya di kolom deskripsi sudah kita tulis. Kurang lebihnya bisa ditulis di kolom komentar. Alivi Variasi mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.